Karena aku coba masukkan ke dalam minuman dulu tomatnya, apakah enak? Seru nih tomat, sedih. Halo teman-teman, kali ini aku akan mukbang ASMR nasi goreng buah naga. Tapi sebelum aku memulai videonya, akan aku kasih tahu terlebih dahulu bagaimana cara memasaknya. Fahmimi ASMR berbagi tutorial nasi goreng buah naga, cek. Cemplungkan buah naga, aduk gulung-gulung. 5 siung bawang putih, aduk oseng-oseng. Daun bawang potong campurkan, aduk oseng-oseng, gulung-gulung-gulung. Cemplungkan 1 piring nasi, 1 SDT lada hitam, 1 SDT garam, aduk gaco-gaco, gulung-gulung-gulung. Kemudian siram jus buah naga, aduk-aduk, gulung-gulung-gulung. Tambahkan brambang goreng agar rasanya makin mantap. Terakhir tambahkan topping dok ceplok. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya sih ketika aku buka telur kuningnya meleleh, tapi ternyata telur kuningnya kematangan. Mukbang ala Korea. Aku potek. Tambah telurnya, ini paket komplit. Tomat bentuk mawar. Aku haus teman-teman, jadi sekarang aku mau minum terlebih dahulu. Bentar-bentar, ini ada jeruk nipis. Kira-kira gimana ya rasanya kalau aku peras air jeruk nipis ini ke dalam nasi gorengnya? Bijinya aku ambil terlebih dahulu. Ini aku mau sendok nasinya, kemudian aku kasih perasan jeruk nipis. Kita lihat apakah akan aneh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sudah. Ini aku kembalikan lagi ke sini, ini untuk hiasan agar bagus.
Lumayan, tidak terlalu buruk. Tapi tidak untuk dicoba lagi. Lor. Udah mulai kenyang teman-teman. Tapi aku harus bisa menghabiskan. Ini enggak pajangan aja ya teman-teman, akan aku makan. Pastikan ininya sudah bersih. Tambah tomatnya. Nggak tahu kenapa selada yang aku makan ini rasanya pahit, tidak seperti yang aku makan pertama tadi. Oh, satu suapan lagi habis, semangat. Ternyata sudah kenyang teman-teman. Jadi walaupun kita mukbang, makan secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Yang penting sudah kelihatan banyak, tapi jangan memaksakan diri. Ini akan aku coba masukkan ke dalam minumanku, tomatnya, apakah enak? Yeay, es jeruk nipis tomat. Jadi deh. Astagfirullah. Aku keselek nasi goreng karena tomatnya tadi lengket-lengket nasi gorengnya, jadi masuk. Harus hati-hati. Alhamdulillah sudah habis. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai. Dadah.